Kayak apa suaranya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Akan kami mulai terlebih dahulu ya untuk acara pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada Bapak Iwan Sutilo selaku Kepala SDIT Nur Rahman yang kami hormati, kepada beliau Ustaz Muhammad Sofi Al-Khairudai yang kami hormati selaku narasumber di parenting pada pagi hari ini, kepada Ustaz Usaza dan rekan-rekan guru SDIT Nur Rahman selaku IMO yang kami hormati pula, dan kepada seluruh ayah bunda hebat wali siswa siswi SDIT Nur Rahman selaku IMO yang kami hormati, kami banggakan. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu nikmat, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan yang luar biasa untuk melaksanakan acara parenting dengan webinar di SDIT Nur Rahman selaku IMO dengan beliau Ustaz Muhammad Sofi Al-Khairudai dengan tema yaitu anakku, investasiku, dan Rasulullah adalah idolaku. Siap ya ayah bunda untuk pagi hari ini menyaksikan dan juga mendengarkan dari yang akan beliau sampaikan pada pagi hari ini. Bapak ibu, ayah bunda hebat, dan juga ustadz-ustadz yang senantiasa dirahmati Allah SWT, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada beliau Ustadz Maulana Atma Wijaya, kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات
Allahumma arhamna bil Quran. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Maulana Asmawijaya yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran akan mempermudah acara kita pada pagi hari ini. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Iwan Sisilo, Sarjana Pendidikan selaku Kepala SCIP Nur Rohman Logoimo. Kepada beliau waktu dan kesempatan kami berikan. Monggo Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam Rasulullah bil huda wa dinil haq. Tahu ala dini kuli. Alhamdulillah syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qulallahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah wa qala Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal doa. Yang kami hormati Ustadz Muhammad Sofi Al-Khairodai, Sarjana Sains. Yang kami hormati Bapak Ibu Ustadz Ustadzah, Guru Karyawan SDIT Nur Rohman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga Bapak Ibu Ayah Bunda Hebat SDIT Nur Rohman dari kelas 1 sampai kelas 6 yang juga dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam acara webinar parenting dalam tema Anakku Investasi Akhiratku dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW Toleh Danku. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Wali Siswa SDIT Nur Rohman dalam rangka kegiatan webinar ini. Kemudian juga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan masih terdapat kekurangan di sana sini. Kemudian yang selanjutnya bahwasanya pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama sebagai orang tua. Maka dari itu sekolah juga bagaimana bisa memfasilitasi baik itu laporan, evaluasi, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain di masa pandemi ini. Maka dari itu, Bapak-Ibu yang dirahmati Allah SWT, nanti kita akan dibimbing, diberikan ilmu oleh Ustadz Muhammad Sofi. Mudah-mudahan sekali lagi kerjasama kita yang sangat penting ini bisa menjadikan anak-anak kita betul-betul menjadi investasi kita di akhirat sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Mungkin demikian yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan forum ini bisa kita tindak lanjuti di masa-masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, apa ini? Ya, jazakumullah khairan kepada beliau Bapak Iwan Sisilo
selaku Kepala SDIT Nurrahman Sulukulino yang telah menyampaikan sambutan pada pagi hari ini. Nenek ngomong karo para. Ya, sebelumnya kami sampaikan kepada ayah bunda yang telah bergabung, kami mohon untuk bisa menyalakan kameranya atau videonya, akan tetapi untuk bisa mematikan di audionya. Ya, saya ulang sekali lagi, kami mohon untuk ayah bunda yang sudah bergabung bisa menyalakan kameranya atau videonya, akan tetapi bisa dimatikan di audionya terlebih dahulu agar acara nanti akan bisa berjalan dengan baik. Ya, ayah bunda hebat. Alhamdulillah ya. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah acara inti, yaitu acara parenting webinar yang akan diadakan di SDIT Nurrahman Sulukulino. Ya, akan perkenalkan terlebih dahulu dua narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau adalah Ustadz Muhammad Sofi Al-Khairojai. Beliau alamatnya adalah di Pajang Laweyan, Surakarta. Adapun profilnya beliau, aktivitas adalah trainer magnet rezeki, yaitu public and in-house training, di mana beliau juga sering mengisi kajian atau seminar private training magnet rezeki. Beliau juga mengisi in-house training rezeki for corporative, yaitu legacy. Millennial Transformation with Magnet Rezeki. Beliau juga koordinator di bidang dakwah GMRI Korwil Jultung Jakarta di sekitarnya. Kemudian beliau juga founder Learning Center. Beliau trainer dan motivator training kreatif instansi sekolah dan komunitas. Beliau juga dan master trainer spiritual neuro program. Beliau juga buku public speaking speak to impact. Nah, untuk selanjutnya mungkin bisa langsung kami undang Ustaz Muhammad Sofi Al-Khairdai untuk bisa menyampaikan parenting webinar di SDIT Nurrahman Sulukulino pada pagi hari ini dengan tema trainer anakku investasi akhiratku. Ustaz Sofi Al-Khairdai, kami persilahkan. Monggo Ustaz Sofi. Okay, your internet is not anu. Saya Suara Assalamualaikum Ustaz Sofi, sudah bergabung. Terima kasih. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bunda menggunakan file dari saya mawon Bunda. Oh, anjir, siap. Bisa ditutup, Bu Rizka. Ya. Terima kasih, Ustaz. Monggo. Enak suara nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Saya doakan semoga seluruh ayah bunda hebat, seluruh wali santri, para dewan asatid, ya, serta Bapak Iwan Susilo, ya, spesial yang sangat luar biasa, kepala sekolah kita, semoga senantiasa dihadirkan oleh Allah kemuliaan, kebahagiaan, kejayaan, senantiasa rumah tangganya kian harmonis, anak-anaknya semakin nurut, semakin solihah. Dan yang paling penting adalah dihadirkannya ke lapangan hati yang insya Allah berbanding lurus pula dengan kelapangan rezekinya. Amin, amin, Allah. Baik, ayah bunda hebat semua yang luar biasa, ya, kita akan masuk ke materi inti kita hari ini, yakni tentang parenting webinar, ya, live on YouTube and Zoom dengan tema Anakku Investasi Akhiratku dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Tauladanku. Ya, bismillah, kita akan, ya, masuk ke materi inti kita bersama-sama. Namun sebelum itu, mohon izin sahabat-sahabat Villa, ayah bunda hebat, serta para dewan asatid, ya, bapak kepala sekolah dan sebagainya. Alhamdulillah tadi terkait dengan, ya, profil sudah disampaikan oleh beliau, oleh bunda Anjar, ya, alhamdulillah. Kita nanti akan next langsung ke sesi persiapan kita. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti kita, ya, ada beberapa syarat yang harus kita, ya, jalankan terlebih dahulu. Apa itu, ya? Syarat yang pertama, yakni mari senantiasa, ya, kosongkan gelas. Mengapa? Ya, saya yakin sekali ayah bunda semua yang luar biasa, ya, secara pribadinya, pengalaman hidupnya, ilmunya, ya, pasti jauh di atas saya. Namun mohon izin pada kesempatan hari ini, ya, saya sebagai narasumber terlebih dahulu, sebagai fasilitator untuk belajar bersama-sama, ya. Namun yang paling penting hari ini adalah bukan tentang saya, tapi tentang ilmu Allah yang sangat luar biasa, tentang Anda semua, ayah bunda semua yang hebat luar biasa, ya. Sebagaimana makalahnya Ali bin Abi Thalib, "Ungdur maqala wala tangdur maqala." Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan, ya. Mengapa demikian? Ya, karena sejatinya saat orang hadir di majelis ilmu itu ada empat karakter orang yang berbeda-beda. Ya, yang pertama ibarat gelas yang sudah, ya, terisi penuh, ya, saat dituangkan ilmu Allah, maka yang terjadi adalah luber kemana-mana, ya. Semoga kita tidak di posisi ini, ya. Namun senantiasa kita siapkan wadah untuk menerima ilmu yang sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya sahabat-sahabat Villa, ya, mari senantiasa, ya, ini mohon maaf sepertinya slide saya belum bisa berjalan dengan baik, ya. Saya masih ada. Slide saya sudah sampai jauh, namun. Okay. Baik, mohon izin menggunakan slide yang digunakan oleh Bunda Ariska Mawon. Jadi, sepertinya saya sudah ganti slide, namun belum run. Bisa dibantu dari sini, Ustaz Sofi. Kami tak coba stop share dulu untuk slide-nya, ya. Sepertinya belum bisa lancar dengan sini. Ada beberapa perbaikan, namun tidak apa-apa, nanti bisa mengikuti nanti. Bismillah. Oke, silakan terus untuk next, ya. Next. Pi gitu ki. Bingung kan? Oh, next. Ora ketok, ge. Oke, next lanjut, ya. Baik, terima kasih Bunda Ariska untuk di next lagi satu slide berikutnya. Terima kasih, ya. Mengapa kita harus senantiasa kosongkan gelas ini, gitu, ya? Coba perhatikan ayah bunda hebat semua yang luar biasa terkait dengan gambar ini, ya. Ini adalah gambar piring, ya, yang tertelungkup semua. Namun coba kita amati gambar ini, ya, gambar piring ini, saat kita sudah menemukan satu yang terbuka, maka, ya, piring-piring tersebut akan terbuka semua. Mengapa demikian? Sama halnya dengan diri kita. Saat kita hadir di majelis ilmu, ya, mengapa seringkali hadir masuk dalam telinga kanan, keluar telinga kiri kita, ya, karena kita tidak menyiapkan wadah yang sangat luar biasa. Namun jika luruskan niat kita benar-benar untuk hadir di majelis ilmu, untuk mengosongkan gelas kita, maka yang terjadi, ya,
semakin kita bukan hanya dapatkan manfaatnya, bukan hanya dapatkan fadilahnya, namun kita dapatkan keberkahan yang luar biasa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat kita hadir di majelis ilmu, itu akan merubah ya, merubah mindset kita, menambah ya pemahaman kita, namun saat kita nanti mempraktekkannya, itulah nanti yang akan merubah kualitas serta nasib hidup kita. Amin, amin, Allahumma amin. Nah, sebelum kita masuk materi inti kita, ya syarat yang kedua adalah, mari ya sahabat-sahabat villa, sahabat-sahabat surga, ayah bunda hebat semua yang luar biasa, senantiasa hadirkanlah ya energi positif dalam diri kita. Selalu tersenyum, ya silakan untuk di next slide-nya, Bunda Ariska. Ya, hadirkanlah energi yang senantiasa positif ya, sebagaimana dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai dengan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Saat kita pancarkan dalam diri kita energi yang senantiasa positif ya, bahkan hanya sekedar senyum saja, maka yang terjadi justru ya kebaikan-kebaikan di luar sana, orang-orang bahkan yang belum kenal diri, dengan diri kita pun menghantarkan energi positif yang serupa. Begitu pula dengan keharmonisan rumah tangga kita, dengan anak-anak kita ya, saat kita ya dalam praktekkan ilmu Allah ini yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka syarat yang kedua, saat kita masuk sebelum membahas inti materi kita, senantiasa hadirkanlah energi senyum. Ya, begitu pula sebaliknya, saat yang terjadi adalah syarriyah, hati kita kemrongsong, hati kita yang gerundel, emosi, ya, yang terjadi adalah justru kebaikan-kebaikan akan semakin menjauh, malah justru Allah hadirkan ketidakbaikan kepada kita semuanya, karena kita menarik energi yang tidak baik. Ya, Allah yang memiskolah daratin syarriyah. Maka mari syarat yang kedua ini adalah agar kita lebih mudah nanti untuk memahami terkait dengan inti materi kita, anakku, investasi akhiratku, dan Nabi Muhammad SAW tauladanku, ya senantiasa hadirkanlah energi positif dalam diri kita, selalu tersenyum. Nah, berikutnya langkah yang ketiga, ya syarat yang ketiga adalah mari senantiasa poin demi poinnya nanti silakan untuk dicatat, pilih mana saja yang paling penting, ya. Imam Syafi'i serta Ali bin Abi Thalib pun juga menyampaikan ya dalam makalahnya bahwasanya ya ilmu itu adalah buruan ya, dan menulisnya itu adalah dengan cara mengikatnya. Ikatannya adalah dengan tulisan. Maka pastikan sahabat-sahabat villa, ayah bunda semuanya, siapkan lembar catatannya, tulis, pilih mana saja yang paling dianggap penting dan dipraktekkan. Ya, ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Dan syarat yang terakhir, syarat yang keempat adalah mari senantiasa luruskan niat kita agar Allah hadirkan hujannya, agar Allah hadirkan rahmatnya. Ya, baik berupa pemahaman kita serta dimudahkan kita nanti dalam mempraktekannya. Saat sudah lurus niat kita, maka fadilah demi fadilah keberkahan Allah akan senantiasa hadirkan kepada kita. Salah satunya, kira-kira ayah bunda hebat semua yang luar biasa, pengen gak kira-kira kita dapatkan surganya Allah? Pengen gak kira-kira senantiasa bukan hanya surga di akhirat, namun juga surga sebelum surga yang sesungguhnya? Apa itu? Ruh hati kita kian lapang, ya rumah tangga kian harmonis, anak-anak semakin solih-solihah, ya bahkan ya bukan hanya sekedar solih-solihah di masa kita hidup saja. Saat kita sudah terbujur kaku di dalam tanah sekalipun, ya anak-anak kita senantiasa menyertakan amalan-amalannya atas nama kita. Pahala terus mengalir dikirimkan kepada kita. Nah, salah satu kuncinya adalah saat kita benar-benar bisa meluruskan niat kita, maka Allah akan hadirkan ini. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sallallahu lahu bi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga, ya. Jadi, kita akan semakin dilapangkan dari riwayat Muslim, ya 2699. Surga di sini bukan hanya di akhirat, namun termasuk rumah tangga kian harmonis, kelapangan hati. Maka luruskan niat kita saat hadir di majelis ilmu ini. Ya, sudah siap ayah bunda semua yang luar biasa? Ya, baik, mari bersama-sama luruskan niat kita. Ya, semoga niat kita ini benar-benar untuk meraih ridhonya Allah, bukan karena lili yang lain. Karena dalam ibadah apapun, ya niat kita pasti ujungnya adalah lillahi ta'ala. Mau ibadah sholat, mau ibadah puasa, apapun itu pasti lillahi ta'ala, bukan karena lili yang lain. Maka luruskan niat kita, ya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Alhadiniyah li ridhoillah syaikulillah bisiril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Baik, alhamdulillah ayah bunda hebat semua yang luar biasa, para dewan asatid, ya Bapak Iwan Susilo, ya sarjana pendidikan, kepala sekolah yang saya hormati yang luar biasa, ya, semoga senantiasa dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Ta'ala. Kita masuk di ya, pengantar materi kita yang pertama. Mengapa anak itu sejatinya sangat penting bagi kita? Agar kita bisa menjadikan anak itu sebagai investasi akhirat kita, kita harus menyadari. Mengapa anak itu sangat penting bagi kita? Ya. Dalam ya hadis riwayat Tirmidzi disampaikan ya bahwa kita pun bisa meraih doanya para penghuni langit dan para penghuni bumi. Ya, dengan cara apa? Ya, dalam hadis riwayat Tirmidzi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit dan bumi sampai pun semut di sarangnya dan ikan di lautan turut mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Ya. Dan siapa orang yang senantiasa kita ajarkan kebaikan? Tentulah adalah anak-anak kita terlebih dahulu. Saat itu senantiasa kita hadirkan, maka seluruh penghuni langit dan bumi, bahkan ikan-ikan yang ada di depan kita, tumbuhan, hewan-hewan yang ada di sekitar kita pun turut mendoakan kebaikannya kepada kita. Kalau selama ini, mengapa kok doa-doa kita belum mustajab, belum diijabah, bisa jadi karena kita termasuk yang disampaikan dalam hadis, ya riwayat Muslim sampaikan, kullu bani adamun khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Semua bani Adam termasuk kita ini pasti punya salah, dan sebaik-baik yang punya salah adalah tawabun. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah juga disampaikan, ya kerap kali seorang manusia itu terhalang dari rezekinya disebabkan oleh ya, kesalahan, oleh dosa-dosanya. Maka jika saat ini kok doa-doa kita belum mustajab, anak-anak kita kok belum nurut, belum patuh, ya bisa jadi karena kita masih kategori ini. Namun, saat kita menyadari ini, kita tulus mengajarkan kebaikan kepada anak-anak kita, kita pun akan dapatkan doanya para penduduk langit dan bumi. Jika malaikat yang mendoakan kita, tentulah malaikat itu senantiasa taat. Tidak ada ya dosa, tidak ada salah, maka sangat mustajab. Tidak ada hijab antara malaikat dengan Allah. Saat kita dapatkan doa kebaikan dari para malaikat, maka biiznillah, insyaallah, ya rumah tangga kita kian harmonis, hati kita kian lapang, anak-anak pun semakin nurut, semakin solih, ya bahkan turut mendoakan kita sebagai investasi akhirat kita. Lantas, ya mungkin masih ada yang bertanya-tanya, ya saat ini anak saya ini Pak, kok kenapa ya tidak mudah nurut, udah diingetin macam-macam kok nggak mudah dan lain sebagainya. Inilah yang akan kita kupas bersama-sama nanti ya dalam materi kita dalam beberapa menit ke depan. Namun yang harus kita sadari adalah mengapa sejatinya Allah pilih kita atas anak-anak kita. Sejatinya tidak ada yang kebetulan, ya daun yang jatuh saja itu sudah ya sesuai dengan ketentuannya Allah, itu daun yang jatuh, apalagi kita dititipi, diamanahkan ya berupa anak-anak kita, tidak ada yang kebetulan dan tidak mungkin Allah itu tidak tepat alamat menitipkan anaknya kepada kita. Maka jika saat ini masih ada yang memiliki anak kok tidak mudah, sampai ada yang nyerah ya sampai titipkan ke orang lain ya sampai sudah pasrahkan ke gurunya dan lain sebagainya, sejatinya ya Allah itu tidak mungkin ya tidak mungkin tidak tepat ya, mengamanahkan kepada kita bahwa kita itu sejatinya mampu untuk mengatasi anak-anak kita tersebut. Dan justru semakin kita melihat dengan kacamata hikmah ya, dengan kacamata kasih, kita akan semakin sadar bahwa Allah titipkan amanah berupa anak-anak ini adalah sebagai ladang untuk menyempurnakan amal kita. Ya, kita sudah menuntut ilmu ya, kita sudah bekerja mencari rezeki ya, mendidiknya dan lain sebagainya, kita sudah senantiasa perbaiki hablum minallah kita kepada Allah, maka tibalah waktunya kita untuk bisa menyempurnakan amal kita. Kita disiapkan ladang berupa apa? Berupa anak-anak kita. Maka sadari, landasan yang pertama ini kita benar-benar harus sadari bahwa sejatinya bukan anak itu yang ingin di, ya, anak itu tidak pernah ingin dilahirkan di keluarga kita, sebagai keturunan kita, tapi Allah yang pilih titipkan kepada kita, dan kitalah sejatinya yang butuh kepada anak-anak kita sebagai apa? Untuk pula sebagai wasilah meraih doanya penduduk langit dan bumi. Nah, berikutnya ya, landasan yang kedua, ya mengapa anak itu sangat penting bagi kita? Ya. Maka anak ini harus kita sadari bahwa anak ini merupakan apa? Bisa kita mendapatkan pasif amal ya. Mungkin ayah bunda hebat semuanya pernah mendengarnya adalah pasif income ya. Namun di sini ya dalam agama kita justru diajarkan tentang pasif amal. Apa itu? Pahala yang terus mengalir meski kita sudah terbujur di dalam tanah. Kita sudah tidak beraktivitas ibadah, namun kita pun sudah meninggal pun masih dihitung dapatkan ibadah, dapatkan pahala. Ya sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim Rasulullah bersabda, apabila manusia meninggalkan ya dunia, meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara. Sedekah jariah ya,
bukan hanya tentang sedekah, bukan hanya tentang harta, namun sedekah ilmu sekalipun juga bagian dari jariah yang sangat luar biasa. Serta saat ilmu itu ya dipraktikkan oleh anak-anak kita, itu menjadi ilmu yang bermanfaat, pahalanya terus mengalir. Ya, dan anak-anak yang soleh yang mendoakan kepada kita. Coba ayah bunda hebat bayangkan, ya, jika ayah bunda mengajari anak kita yang awalnya belum tahu bagaimana caranya minum saja, minum air putih masih berdiri, kita ajarkan untuk ya duduk, untuk baca bismillah terlebih dahulu. Maka sepanjang hidup anak tersebut, saat minum, saat yang baca bismillah, itu terhitung pahala yang terus mengalir kepada kita. Bahkan saat itu nanti diajarkan kepada pasangannya, saat anak kita sudah dewasa, sudah menikah, diajarkan kepada anak turunnya, maka pahala itu akan terus mengalir kepada kita. Kita termasuk bagian dari aliran sungai kebaikan. Maka sadari bahwa anak itu sangat penting bagi kita. Justru kita yang butuh anak kita. Karena dengan adanya anak kita, Allah titipkan ladang amal yang sangat luar biasa untuk menyempurnakan amalan ibadah kita. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus sadari, ya, ironisnya saat ini, jika anak itu sangat penting sebagai ya, investasi akhirat kita, ironisnya saat ini, betapa banyak dari kita disebut sebagai seorang ayah, sebagai seorang bunda, hanya karena kita yang melahirkan dan membesarkannya. Namun bukan karena kita yang benar-benar sudah memantaskan diri menjadi ayah dan bunda yang selayaknya, ya. Karena kita memang hanya dititipi saja, tapi bukan karena kita itu dipanggil ayah bunda, karena kita memang sudah pantas untuk menjadi seorang ayah ataupun menjadi seorang bunda. Maka, untuk kita bisa meraih ya, investasi akhirat ini, kita harus cek dalam diri kita. Kita harus bermuhasabah dalam diri kita. Di mana posisi kita saat ini? Ya? Di mana posisi kita saat ini sebagai orang tua, sebagai ayah dan bunda? Ada tiga kategori orang tua, ya, ayah bunda, sahabat-sahabat villa, ya, ayah bunda hebat semua yang luar biasa. Apa itu tiga kategori orang tua? Ya, silakan untuk di next ya slide-nya Bunda Arya Yuanwarti ya. Di next slide-nya. Yang pertama adalah ya nyasar, ya, orang tua yang masih di posisi nyasar. Apa itu orang tua yang masih di posisi nyasar? Ya, yakni adalah orang tua yang mendidik anaknya itu tanpa persiapan ilmu yang matang, tanpa mau belajar lagi setelahnya, bahkan merasa anak itu menjadi sebuah beban. Ini baru masuk kategori di orang tua yang nyasar. Maka mari cek, ya, apakah kita masih di posisi ini? Apakah kita masih merasa bahwa anak-anak ini adalah beban bagi hidup kita? Cek, kalau itu terjadi, kita masih di kategori orang tua yang nyasar. Nah, berikutnya, ayah bunda semua yang luar biasa, ya, ada kategori yang kedua. Apa itu? Orang tua yang di tahap bayar. Apa itu orang tua yang masih diklasifikasi kategori yang kedua, bayar? Sejatinya ini masih, peringkatnya masih mirip-mirip, beda tipis dengan orang tua yang nyasar. Orang tua yang bayar ini adalah orang tua yang menggantungkan pihak ketiga dalam mendidik anak. Ya, prinsipnya adalah, saya sudah sekolahkan ke sekolah yang terbaik, saya sudah carikan guru yang terbaik, saya sudah carikan, ya, saya sudah carikan guru private yang terbaik. Jadi selama saya punya uang, pokoknya pendidikan itu tanggung jawab mereka. Mereka sudah saya bayar, ya pokoknya anak saya harus solid. Ya. Ini masih kategori yang kedua ternyata. Masih menggantungkan pihak ketiga dalam mendidik anak. Ya. Maka dalam dirinya, prinsipnya masih merasa bahwa uang itu bisa melakukan segalanya. Nah ini ternyata masih belum lebih baik nih di kategori ke-1 dan kategori kedua. Nah, ada kategori yang ketiga, apa itu? Yakni orang tua yang masuk kategori sadar. Ya. Apa ini orang tua yang masuk kategori sadar? Ya, ini orang tua yang sudah paham ya untuk mengemban amanah mulia dari Allah Ta'ala. Allah titipkan amanah itu berupa anak-anak itu kepada kita untuk kita tanamkan akidah, untuk mencetak generasi akil balik ya, dan sudah sadar bahwa guru itu adalah partner dan sekolah itu adalah mitra. Jadi pendidikan itu bukan tanggung jawab seluruhnya kepada sekolah. Ya, namun guru itu adalah partner kita sebagai orang tua dan sekolah itu adalah mitra kita bersama-sama untuk mendidik anak kita. Ya, bahwa mendidik anak itu adalah suatu bentuk kemuliaan untuk ladang menyempurnakan amal kita. Coba, ya, mari kita introspeksi, kita cek dalam diri kita, ayah, bunda hebat semua yang luar biasa. Kalau kita diamanahi, dititipi tetangga kita berupa laptop, HP atau motor tetangga kita, bagaimana kita cara menjaganya? Mau ya ada orang tidak dikenal mau mendekat saja kita jaganya luar biasa, jangan dekat-dekat. Atau ada laptop ya milik teman kita dititipkan kepada kita, diamanahkan kepada kita, anak kita mau menyentuh saja jangan, nak, itu bukan milik ya, bukan milik bunda, bukan milik ayah. Kita menjaganya luar biasa. Itu baru amanah dari manusia. Ya,
Namun kalau kita menyadari bahwa anak-anak itu adalah amanah yang dari Allah Ta'ala, ya itu titipan dari Allah. Coba, kita jaga nggak dengan sebaik-baik nggak? Kalau laptop saja kita jaga jangan sampai lecet dan sebagainya. Namun seringkali tanpa kita sadari, kita tidak baik untuk menjaga amanah dari Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Kita membuat lecet hatinya. Kita membuat anak-anak kita sedih. Kita membuat anak-anak kita menangis karena kelakuan kita. Ya. Kalau anak tidak mudah diatur dan sebagainya, sejatinya bukan karena salahnya anaknya, namun karena kita yang belum tepat dalam cara mendidiknya. Maka di Al-Quran pun dicontohkan tentang kisah Luqmanul Hakim, ya, yang menanamkan akidah. Ya. Berikutnya banyak juga ya, tentang kisah Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, alaihissalam, ya. Dan ya, sahabat-sahabat, ya, serta para ulama yang sangat luar biasa, bagaimana caranya kita untuk bisa mencetak generasi akil balik. Ironisnya saat ini, ya, yang muda semua yang luar biasa, banyak anak-anak kita yang cepat cara baliknya, namun ya belum tepat waktu dari cara akilnya. Maksudnya apa? Ya, anak-anak kita ya karena pengaruh media sosial, game online dan lain sebagainya, faktor-faktor dari luar akhirnya membentuk anak kita cepat baliknya ya dibandingkan dengan zaman-zaman dahulu. Namun akilnya itu tidak tepat pada usianya. Ya, seharusnya paling tidak di usia 12, 13, sampai 15 itu sudah anak-anak kita sudah akil balik. Namun ironisnya saat ini, ya, usia 7 tahun saja, itu sudah banyak yang sudah balik. Namun, ya, di usia sudah sampai 20 saja belum akil. Akil dalam artian adalah mukallaf. Bukan hanya sekedar bisa membedakan antara baik dan benar, mukallaf itu adalah sudah tidak tergantung lagi dengan orang tua, sudah mandiri. Ya, kita contoh Rasulullah bagaimana beliau saat usia ya 11 tahun sudah bisa mulai magang, ya sudah bisa menghasilkan, bahkan sudah beliau sudah bekerja untuk apa, berdagang antar negara, sudah ya sudah magang kepada pamannya dan sebagainya. Mengapa? Karena sudah akil di sana, sudah mulai tercipta akil baliknya tepat pada waktunya. Bahkan di zaman keemasan Islam, ya bahkan saat Rasulullah sebelum 3 tahun sebelum wafat, ya beliau yang dipikirkan apa, beliau menunjuk salah satu panglima perang, ya ini adalah anak dari anak angkat Rasulullah, anak dari Zaid bin Sabit, di usia 18 tahun. Bayangin zaman keemasan Islam, anak-anak di usia 17, 18, 19 ya itu di puncak-puncak kejayaannya, dipegang oleh para pemuda yang sangat luar biasa. Ya bahkan kalau sahabat-sahabat ayah bunda pernah mendengar kisah ya penaklukan Konstantinopel, ya Muhammad Al-Fatih itu mencapai kejayaannya justru di usia berapa? Baru 21 tahun. Ya, itu sudah akil ya. Namun saat ini banyak yang sudah mahasiswa ya, itu masih tergantung dengan orang tua, belum akil, belum mukallaf ya, belum mandiri. Padahal mahasiswa ya di rentang usia 19, 20, 21, 22 bahkan sampai 24 masih tergantung kepada orang tua. Maka mari mumpung anak-anak kita masih di usia ya di usia SD ini adalah momen terbaik untuk kita ikut andil mencetak generasi akil balik yang tepat pada waktunya. Ya, dengan senantiasa kita sadar bahwa gurunya adalah partner kita bersama-sama dan sekolahnya adalah mitra kita dalam mendidik anak kita. Karena sejatinya nanti yang akan dihisab oleh Allah terkait dengan anak-anak kita adalah tentang diri kita, ya Bunda semua yang luar biasa. Maka bagaimana untuk meraih ya, investasi akhirat kita ini? Ya, bagaimana cara mendidik anak yang efektif? Ya, sebagaimana tadi kita bahas, dalam Al-Quran terkait dengan mendidik anak, ada 14 ayat tentang ya, posisi ayah dalam mendidik anak. Kisah tentang Luqmanul Hakim, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, kisah tentang Imran, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, dan ada 3 ayat tentang pendidikan oleh ibu. Ya. Coba perhatikan. Porsinya adalah ayah 14 ayat, sedangkan ibu hanya 3 ayat. Memang, ibu adalah madrasatil ula. Ibu adalah pendidikan utama bagi ananda, bagi anak-anak kita, ya bunda. Namun ketahuilah, seorang ayah, peran seorang ayah itu adalah seorang imam, seorang kepala sekolah di rumah tangganya. Maka kita harus bisa beriringan bareng-bareng, bukan hanya diserahkan kepada bunda. Namun, ya ayah, figur ayah ini dibutuhkan untuk menjadi seorang kepala yang nantinya juga harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Harus membentuk visi-misi keluarga agar bisa kita jalankan bersama-sama. Ya. Coba nanti jika saat ini ayahnya ada yang belum ikut di webinar parenting kita hari ini, coba nanti selepas acara parenting ini, coba tanya kepada ayah. Ayah ya, atau suaminya, kira-kira apa sih visi misi keluarga kita 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan? Kalau belum bisa menjawab, ayo kita bikin bareng-bareng ya bersama dengan ayah dan ibu. Insya Allah dengan melangkahkan kaki kita bersama-sama, kita pun bisa akan meraih keluarga yang bukan hanya sehidup semati, namun keluarga sehidup sesurga, insya Allah.
Nah, maka dalam proses pendidikan ini harus kita sadari ada 3 fase, sahabat-sahabat, ayah bunda hebat semua yang luar biasa. Apa itu? Fase pertama adalah fase di golden age-nya, ya. 0-6 tahunan ini kita harus senantiasa tanamkan, tumbuhkan ya dasar-dasar keimanan, ya, akidah. Akidahnya terlebih dahulu, tanpa kita benturkan dengan syariat dan adab. Usia 0-6 tahun. Ya, jika kita masih punya adik-adik anak kita di SD ini yang masih ya di usia TK, PAUD, dan sebagainya, ini adalah masa di mana kita kenalkan keimanan dengan cara mahabbah, tanpa punishment. Ya. Hanya cinta kasih terus yang kita kasihkan, kita kenalkan bahwa yang baik-baik itu adalah dari Allah, kita kenalkan surga, ya. Namun kita minimalisir untuk mengenalkan ancaman berupa neraka dan lain sebagainya, itu usia 0-6 tahun. Namun bagaimana dengan anak-anak kita saat ini sudah di SD IT, ya? Anak itu baru disyariatkan dan diadabkan itu ketika usia 7-10 tahun. Ini tepat sekali nih di usia anak-anak kita saat ini, ya, bagi wali santri yang ada di rentang kelas 1, ya, kelas 2, 3, 4 sampai dengan kelas 6. Ini adalah fase pre-akil balik, ya. Nah, dasarnya apa kok bisa di usia ini harus mulai kita kenalkan syariat dan kita adabkan, ya, dengan akhlak. Sebagaimana dalam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat ketika usia 7 tahun dan pukullah pada usia 10 tahun jika tidak melaksanakan sholat. Dan pisahkanlah tidurnya antara laki-laki dan perempuan. Jadi sudah mulai dikenalkan, ya, ini bukan muhrim, itu sudah mulai dikenalkan. Dan di usia itu pula, ya, ini sudah bisa kita kenalkan dengan mulai berenang, ya, mulai berkuda dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita tepat nih di usia SD ini, di usia 7 sampai dengan 10 tahun ini kita tepat dalam mendidiknya, mengenalkan syariat dan adabnya, maka fitrah iman itu akan tumbuh secara psikologis dan terlihat ketika anak-anak kita usia mulai 12 tahun ke atas sudah mulai melaksanakan ibadah itu dengan nikmat tanpa harus diperintah. Tanpa, ya, biasanya apa? Seringkali karena kita terlalu memaksakan kepada anak-anak kita, yang terjadi anak itu taat saat ada kita saja. Saat anak itu tidak ada kita, beliau berlaku apa? Anak-anak kita berlaku sesukanya, gitu. Berarti ini kita masih belum berhasil. Parameternya adalah ketika kita sudah tidak ada di sampingnya sekalipun, anak itu tetap taat untuk beribadah. Maka bagaimana langkah itu? Kita akan bahas ini per poin satu demi satu. Inilah, bismillah. Nah, untuk ya pendidik anak secara efektif, ya, langkah yang pertama adalah mari sahabat-sahabat, ayah bunda, ya, ayah bunda hebat semua yang luar biasa, sadari bahwa setiap anak itu sejatinya terlahir fitrah. Kitalah yang membentuknya. Dalam mendidik anak itu, ya, itu kita bisa meng-create by design, ya, kita yang mendesainnya, ya. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nahl ayat 78, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Anak-anak adalah sejatinya fitrah, ya, dia tidak tahu menahu, masih kertas yang sangat putih, polos sekali. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Maksudnya apa? Ada 3, ya, 3 panca indera yang senantiasa digunakan oleh anak-anak kita dalam merekam, ya, ya, dalam menulis dalam kertas lembaran putih kehidupan anak-anak kita terkait dengan apa saja yang sudah kita perdengarkan kepada anak-anak kita selama ini, apa saja yang sudah kita tunjukkan, ya, kita contohkan kepada anak-anak kita di hadapannya, dan apa saja yang dirasakan oleh anak-anak kita atas keberadaan kita. Dan itu, ya, membentuk menjadi, ya, karakter yang akhirnya membentuk menjadi anak kita saat ini. Maka diibaratkan, ya, saat kita masukkan pendengaran, penglihatan kepada hati anak-anak kita, itu ibarat kita sedang menyiram akar sebuah pohon, ya. Semakin hal yang kita siram itu adalah hal-hal yang positif, nutrisi dan lain sebagainya, maka akarnya semakin baik. Akarnya nggak kelihatan, namun akar ini tak tampak, namun sangat berdampak terhadap apa? Terhadap kualitas batangnya. Batang ini, batang pohon itu adalah dicerminkan oleh Imam Ghazali sebagai akhlak, perilaku, kelihatan dari kebiasaan. Dan saat batang ini tumbuh dengan sempurna, maka daunnya pun akan semakin rindang, ya. Daun ini akan menghasilkan apa berikutnya setelah daun? Ada buah. Buah inilah nasib dari anak-anak kita. Maka nasib itu sangat ditentukan oleh kualitas akarnya. Buah sangat ditentukan oleh kualitas akarnya, dan bukan akar yang tergantung kepada buah. Maka mari kita sadari bahwa sejatinya kita adalah ibarat sebuah remote dan anak adalah televisinya. Kita yang bisa menentukan channel apa yang nanti akan diputarkan oleh televisi. Kita yang bisa mendesain anak kita nanti akan tumbuh seperti apa. Maka mari senantiasa kita jaga rahasianya adalah
jaga anak-anak kita dari apa yang didengarnya adalah dari hal-hal yang tidak baik. Senantiasa jaga dengan hal-hal yang senantiasa baik. Ya, berikutnya jaga juga apa yang dilihatnya selama ini. Jika terus-menerus yang dilihat adalah tidak baik, maka yang diinputkan dalam jiwanya adalah hal yang tidak baik, dan itu akan diproyeksikan dalam prasangkanya, dalam pikirannya menjadi sebuah doa, dan itu akan diijabah oleh Allah menjadi nasibnya, terlebih di hatinya. Maka mari saat ini, jika kita sedang bersedih selaku orang tua, jika kita sedang punya ya persoalan, problem, jangan kita hadirkan ketidakbaikan itu dirasakan oleh anak-anak kita. Namun saat kita bahagia, saat kita senang, hal-hal positif, husnudzon, kita ya ajak anak-anak kita untuk turut menyertainya dan merasakannya. Saat itu terjadi, ya bismillah, maka yang terjadi anak-anak kita kian positif, tubuh kembangnya pun akan semakin luar biasa. Ya, berikutnya langkah yang kedua, ayah bunda semua yang luar biasa, sadari bahwa ya tidak ada anak yang soleh tanpa diawali oleh orang tua yang soleh terlebih dahulu. Ini yang sering terjadi, ya. Kita ingin anak kita hafidz, kita ingin anak kita yang menjadi solih, kita titipkan kepada orang lain dan lain sebagainya. Namun kita nggak sadar bahwa kita juga harus turutlah belajar. Kita pengen anak kita paksakan pokoknya harus hafal nih 3 juz, harus hafal 4 juz, harus hafal 30 juz. Tapi kita sendiri tidak mau belajar, masih membaca saja, ya. Al-Quran pun masih terbata-bata. Sadari bahwa tidak ada anak yang solih tanpa diawali oleh orang tua yang solih. Dasarnya dari mana? Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 82 ya disampaikan, adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Perhatikan ya, sedang ayahnya adalah seorang yang soleh. Ini di ayatnya adalah wa kana abuhuma solihan. Ya, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhannya. Dalam satu kisah terkait dengan ya, ayat ini, asbabun nuzul ini adalah tentang kisah Nabi Musa yang belajar kepada Nabi Khidir, di mana ada anak ya yang yatim, ya, tiba-tiba oleh Nabi Khidir, Nabi Musa diajak untuk membangun dinding itu karena di dalamnya ada harta simpanan warisan dari orang tuanya yang solih. Siapa nih orang tua yang solih? Ya, wa kana abuhuma solihan. Ternyata ini dalam ya para ahli tafsir pun ya mudaris tafsir dan sebagainya, termasuk yang disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar ya mudaris tafsir ya dari Universitas Islam Madinah, beliau menyampaikan dalam tafsirnya wa kana abuhuma solihan. Ini adalah sedangkan ayahnya adalah seorang yang solih. Ya. Maksudnya apa orang yang solih ini? Seorang hamba yang solih senantiasa dijaga oleh Allah dari dirinya sendiri sampai kepada turunannya. Ya. Jadi jika ada orang yang solih, itu akan senantiasa dapatkan fadilah bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk anak turunnya. Seringkali kita paksakan, nak kamu soleh, nak kamu solih, tapi kita sendiri tidak mau memperbaiki diri kita. Nah, lantas mungkin ada yang bertanya-tanya, doh, bagaimana Pak tentang kisah anaknya Nabi Nuh, kisah tentang Kanan. Nabinya itu kurang solih apa Nabi Nuh alaihissalam? Tapi kenapa Kanannya kok tidak nurut, tidak solih? Ya. Nah, ya, hal yang harus kita ya perhatikan adalah sebagaimana langkah yang pertama tadi. Kanan itu berbeda dengan saudara-saudaranya yang ikut nurut dengan Nabi Nuh alaihissalam. Kanan itu waktunya, investasi waktunya, ya istilahnya adalah ya dalam 24 jamnya beliau lebih dekat kepada ibunya, lebih dekat kepada istri dari Nabi Nuh alaihissalam, bukan kepada Nabi Nuh, dibandingkan dengan saudara laki-laki, saudara perempuannya yang ikut Nabi Nuh, ikut naik kapal, ikut naik perahu. Kanan ini lebih dekat kepada ibunya, sehingga apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang dirasakan, apa condong kepada ibunya. Sementara ibunya, istri dari Nabi Nuh adalah hamba yang tidak taat kepada Allah, bahkan sering yang ya, melakukan provokasi kepada umat ya, dari Nabi Nuh, bahwa Nabi Nuh itu tidak waras, dan lain sebagainya. Ini adalah istri dari Nabi Nuh alaihissalam. Jadi, bukan ya kesalahan itu bukan kepada Nabi Nuh alaihissalam, namun karena intensitas si Kanan ini lebih condong kepada ibunya terkait dengan apa yang dilihat, dirasakan, ya berikutnya didengar, itu terlalu banyak yang asupan yang dimasukkan adalah pengaruh dari ibunya, ya istri dari Nabi Nuh alaihissalam, sehingga Kanan pun tidak solih. Nah, langkah yang ketiga ya bunda semua yang luar biasa ya, untuk mempersingkat waktu, sadari bahwa anak itu senantiasa merekam bukan menalar. Ya, coba kita amati, kita hayati. Ya. Anak-anak kita itu lebih mudah untuk senantiasa merekam, bukan menalar. Ya. Merekam apa? Merekam apa saja yang senantiasa dilihatnya, dirasakan dari dengarnya. Contohnya,
saat ini mungkin ada yang bertanya dalam benaknya, dan mungkin kita bisa bahas nanti bersama-sama. Mengapa anak kita itu lebih mudah terpengaruh oleh temannya, oleh game online, oleh budaya asing, misalkan K-pop dan sebagainya, dibandingkan dengan nasihat kita? Coba kita resapi bareng-bareng ayah muda semuanya. Mengapa anak kita lebih mudah terpengaruh oleh temannya dibandingkan dengan nasihat kita? Lebih asik dengan game online-nya, dengan gadget-nya, dengan budaya asingnya, artis-artis idolanya dibandingkan dengan kita. Ya. Karena ya, hal yang paling mengasihkan itu adalah tentang mereka, bukan tentang diri kita. Padahal syarat agar senantiasa mudah untuk bisa direkam oleh anak-anak kita adalah hal-hal yang paling disukainya. Ya. Banyak kalangan SD saat ini anak-anak yang mudah hafal terkait dengan nama-nama artisnya, bahkan usianya, tinggi badannya, nomor sepatunya, kenal dengan artisnya, tapi tidak bisa menyebutkan, ya tidak bisa kenal dengan 25 nama nabi, ya kenal dengan puluhan, ya ratusan nama-nama artis yang diidolakannya, tapi tidak kenal, ya atau tidak bisa hafal terkait dengan 99 asma Allah. Ya, na'udzubillah. Mengapa? Karena ya, hal-hal yang paling disukai itu akan membuka mental block-nya, membuka RAS, istilahnya adalah reticular activating system. Ya, kenapa nasihat kita senantiasa diblok oleh anak kita, tidak mau didengar dan tidak di, ya, dijalankan? Karena kita belum menjadi hal yang paling disukai atau hal yang menjadi paling menarik bagi anak-anak kita. Maka harus kita perhatikan, cek saat ini. Ya, bagaimana caranya agar nasihat kita semakin mudah didengar oleh anak-anak kita dan bahkan dipraktekannya? Kita harus menjadi hal yang paling menarik, lebih menarik dibandingkan dengan temannya, dibandingkan dengan gadgetnya, terkait dengan artis-artis idolanya. Maka, apapun nanti akan kita sampaikan akan mudah didengar dan dijalankan. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Apakah saat ini saya sudah termasuk bagian dari orang tua yang diidolakannya, yang disukainya, dan sebagainya? Ya, kita ceknya mudah sejatinya, ayah muda semua yang luar biasa. Ya, kita silakan ayah muda cek, ya, gambar kita sendiri masing-masing di video kita saat ini, di gadget kita, di HP kita, ataupun di laptop kita saat ini. Cek, lihat gambar kita. Ya, perhatikan baik-baik. Ketika diri kita ini tidak ada di rumah, tidak dekat dengan anak-anak kita, ya, apakah kita itu sangat dirindukan oleh anak-anak kita? Apakah ketidakberadaan kita itu, ya, berikutnya menjadikan anak-anak sangat rindu, kangen, pengen menanti-nantikan kehadiran kita? Dan menjadikan bahwa kehadiran kita itu adalah sebuah bentuk kebahagiaan bagi mereka. Namun, jika ternyata anak-anak kita itu lebih bahagia jika kita tidak bersamainya, kita tidak dekat dengannya, anak-anak lebih bahagia dengan yang lain, maka disitulah berarti kita belum menjadikan diri kita kian manfaat, kian memberikan nilai, kian menjadikan apa hal yang disukai oleh anak-anak kita. Maka ini harus kita perbaiki. Dan bagaimana, saya kan belum mudah, Pak, saya belum, ya, ibadah saya pun belum baik dan sebagainya. Hal yang harus kita lakukan adalah mari kita kenalkan dengan sosok idola yang sempurna, sosok idola yang sangat luar biasa, ya. Model, role model terbaik kita siapa? Rasulullah. Kita kenalkan bahwa Rasulullah ini melebihi dari semua idolanya saat ini. Maka hal-hal yang akan dilakukan, dipraktekkan adalah ya sebagaimana dengan sunnah-sunnah Rasulullah, dan kita pun sambil belajar di sana. Kita contohkan, ya, kita bersamai, bukan hanya sekedar kita, ya, untuk memberikan contoh, tapi kita harus benar-benar, ya, menjadi contoh. Jadi bukan hanya sekedar memberikan contoh, tapi kita benar-benar bisa menjadi contoh. Apa maksudnya? Kalau memberi contoh itu hanya sekedar kita memberikan di awal saja, berikutnya kita tinggalkan atau memberikan perintah. Namun, saat kita menjadi contoh, berarti kita turut bersama-sama melaksanakannya dan menjalankannya. Ini perbedaannya yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena dengan kita menjadi contoh, itu akan dilihat, dirasakan pula dan didengar oleh anak-anak kita langsung. Itu akan mudah terekam dalam, ya, anak-anak kita. Nah, berikutnya langkah yang keempat, ayah bunda semua yang luar biasa, ya, mari senantiasa tanamkan, tumbuhkan rasa cinta pasangan kita, ya, suami kita, istri kita, dan anak-anak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan terbaik, ya, sebagai tauladan yang terbaik, sebagai modeling kita, ya. Mengapa? Alasan yang pertama, ya, pernahkah sahabat-sahabat villa, sahabat-sahabat surga, ayah bunda hebat semua yang luar biasa, ya, bahwa Rasulullah itu sangat rindu dengan umatnya. Ya, dalam satu riwayat disampaikan, ya, saat Rasulullah sedang khalaqah, ya, dengan sahabat-sahabatnya, ada Abu Bakar Ash-Shiddiq, ada Umar dan sahabat-sahabat yang lain, tiba-tiba Rasulullah berkata lirih sambil, ya, mukanya diarahkan ke bawah. Rasulullah berkata, saya rindu, saya rindu, ya, saya rindu. Sampai akhirnya Abu Bakar Ash-Shiddiq, ya, beliau bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
ya. Apa yang kau maksudkan ya dengan rindu? Kau rindu dengan siapa wahai Rasulullah? Saya rindu dengan saudaraku. Semua sahabat yang ada di halaqah tersebut langsung hening. Bukankah kita semua yang ada di sini adalah saudara dari Rasulullah? Ya. Sampai akhirnya ya, sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu?" Tapi apa jawabnya oleh Rasulullah? Ya, beliau langsung memperhatikan satu persatu mukanya dari para sahabat yang hadir di situ sambil tersenyum. Akhirnya Rasulullah menjawab, "Bukan, ya. Engkau adalah sahabatku. Saudaraku adalah orang-orang ya, yang belum pernah melihatku, namun mereka beriman kepadaku. Mereka mencintaiku melebihi dari ya, ayah dan ibunya dan anak-anaknya sendiri." Masya Allah. Rasulullah sangat rindu kepada siapa? Kepada kita ternyata, umat-umatnya yang belum pernah menjumpainya. Dan Rasulullah akan menanti kita di haud, ya, di tepian surga, menyambut kita, menjemput kita untuk bersama-sama masuk jannahnya. Jika Rasulullah sangat cinta, sampai meneteskan air matanya, rindu kepada kita, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita juga rindu kepada Rasulullah? Dengan cara apa kita rindu? Dengan cara kita mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Dengan senantiasa kita bersolawat kepadanya. Bahkan ya yang difikirkan oleh Rasulullah saat beliau dijelang ya dijelang ajalnya beliau sebelum wafat, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah senantiasa masih memikirkan kita, umatnya yang bahkan belum pernah dijumpainya. Umati. Maka kita harus layak dan pantas untuk senantiasa tanamkan, tumbuhkan rasa rindu dan cinta kita kepada ya Rasulullah, kepada anak-anak kita. Maka mari kita harus kenalkan ya figur idola, ya superhero, pahlawan terbaik ya Rasulullah. Bukan ya superhero yang saat ini ada di media televisi dan lain sebagainya yang hanya itu bukan cerita yang nyata. Nah berikutnya ya mari senantiasa kita landasi bahwa Rasulullah SAW itu sebagai siapa? Sebagai ya diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak kita. Maka kita kenalkan, kita dekatkan akhlak ini juga kepada anak-anak kita. Dan Rasulullah pun juga sebagai uswatun hasanah, suri teladan terbaik. Ya juga sebagai apa? Memperbaiki tauhid kita. Maka mari sahabat-sahabat fillah, Rasulullah pun juga menyampaikan ya bahkan dalam Al-Qur'an ya firman-firman Allah pun itu senantiasa mencakup dua hal sejatinya. Apa itu? Kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi dalam kabar gembira ini adalah tentang kisah-kisah tentang surga, pemberi peringatan adalah kisah-kisah tentang neraka. Ternyata para ahli psikologi sekalipun telah melakukan riset ya. Ternyata ada dua motivasi orang itu mau bertindak. Jadi ini bisa kita praktekkan kepada anak-anak kita. Ada dua motivasi mengapa orang itu mau bertindak, mau melakukan sesuatu. Ya, apa itu? Disebut dalam ya para pakar psikologi sebutnya adalah ya pain dan pleasure. Pain itu adalah bentuknya ancaman, ya, yakni pemberi peringatan, ada peringatan yang berupa neraka. Berikutnya pleasure-nya adalah surga. Maksudnya apa? Benefit, manfaat, fadilah. Jika anak-anak kita mau menjalankan ini, fadilahnya ini, manfaatnya ini, itu harus kita kenalkan kepada anak-anak kita, ayah bunda, sahabat-sahabat villa semua yang luar biasa. Ya. Mohon izin, apakah suara saya bisa masuk dengan baik? Tes 1, 2, 3. Ya, dapat disimak dengan baik, Pak. Ustaz, silakan dilanjut. Baik, alhamdulillah. Baik, selanjutnya langkah yang terakhir, ayah bunda semua yang luar biasa. Bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik? Nah, ini harus kita sadari terlebih dahulu. Ya. Langkah yang pertama Rasulullah SAW dalam mendidik, Rasulullah senantiasa tanamkan dalam dirinya, dalam hatinya bahwa hidayah itu mutlak sepenuhnya dari Allah Ta'ala, bukan dari diri beliau. Saat ini seringkali apa? Kita paksakan anak kita untuk berubah, seakan-akan berubahnya anak itu karena diri kita. Padahal dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 56, kurang mulia apa Rasulullah? Ya bahwa Rasulullah pun ternyata tidak bisa memberikan hidayah. Yang bisa memberikan hidayah adalah murni dari Allah Ta'ala. Ya, dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 56 ini disampaikan, sungguh engkau Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau kasihi. Namun sesungguhnya Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang ia kehendaki. Dalam asbabun nuzulnya, Quran Surat Al-Qasas ayat 56 ini terkait dengan ya wafatnya, meninggalnya paman dari Rasulullah SAW yang sangat dicintainya. Siapa itu? Ya, ini Abu Thalib. Beliau adalah orang yang sangat dikasihi oleh Rasulullah, pembela dari Rasulullah saat beliau ya sedang dihimpit oleh kaum kafir Quraisy. Pembelanya siapa? Abu Thalib. Namun sayangnya Abu Thalib wafat belum bersyahadat, belum beriman ya kepada Allah Ta'ala. Ya, beliau akhirnya Rasulullah bersedih dan akhirnya turunlah ayat ini. Wahai kaum Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah.
ya, terhadap orang yang kau kasihi, namun sungguhnya Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Maka kalau kita semakin memaksakan, nah kamu harus begini, nah kamu harus begini, kita memaksakan kehendak kita, itu belum tepat. Namun rumus yang terbaik untuk yang tepat adalah kita hubungkan kepada Allah yang maha membolak-balikkan hati, Allah yang maha memiliki hati. Maka ya, ini ada kaitannya nih dengan poin yang kedua. Semakin kita memperbaiki ibadah kita, ketakwaan kita, justru Allah akan hadirkan solusi, justru Allah akan perbaiki apa-apa yang ada di luar kendali kita, termasuk anak-anak kita yang belum soleh sekalipun. Dalam Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Wa may yattaqillah hayya yalumah roja yarzumin haisulayah tasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, semakin kita perbaiki amal ibadah kita, yang terjadi justru ya Allah hadirkan ya amal yattaqillah hayya yalahu makhraja, ya solusi dari semua persoalan hidup kita. Ya, solusi dari semua persoalan hidup kita, termasuk anak-anak yang belum nurut, anak-anak yang belum soli, Allah hadirkan. Saat kapan? Saat kita masuk predikat muttaqin, saat kita masuk predikat hamba-hamba yang senantiasa takwa kepadanya, dan Allah akan hadirkan itu ya dari arah yang tidak disangka-sangka. Fayarzuqu min haitsu la yahtasib. Ya, semakin kita paksakan, ya ada istilah paradok persuasi. Apa itu paradok persuasi? Semakin kita paksakan apa yang menjadi kehendak kita, maka semakin kuat pula anak-anak kita, orang lain itu menolak dengan apa yang kita instruksikan. Contoh begini. Ketika bunda-bunda semua yang luar biasa, ya saat di rumah sudah ada niatan nih, pengen menyapu ya ruang tamu. Sudah ada niatan dengan tulus ya pengen nyapu. Tiba-tiba sang ayah pulang dari tempat kerja, tiba-tiba bunda ini dari tadi cuma berdiri pegang sapu aja. Ayo disapu. Kira-kira apa yang terjadi? Semakin dipaksakan untuk menyapu, padahal udah ada niatan nih. Udah ada niatan, mau berbuat baik. Tapi dipaksa untuk menyapu, akhirnya apa? Justru kita semakin ilfil, niat yang awalnya tulus itu akan semakin berkurang. Ya. Kalau nggak kuat, justru apa? Nggak jadi nyapu. Ya. Maka sadari ini paradok persuasi. Contoh ya, saat kita sudah jalan-jalan, melihat ada suatu orang yang jualan, ya udah pengen nih, mulai pengen dengan barang itu. Tiba-tiba orang yang jualan itu mendekat kepada kita, semakin memaksakan, ayo pak dibeli, ayo bunda dibeli, ayo hanya hari ini, ayolah dibeli. Kira-kira kita jadi beli nggak kira-kira? Justru kita semakin ilfil, kita semakin menghindar. Padahal sudah ada niatan nih kita mau mengambil barang itu, mau membeli itu. Sama dengan anak-anak kita. Sejatinya anak-anak kita pun sudah ada niatan untuk mau nurut dengan kita, sayang dengan kita, rindu dengan kita. Ya. Namun seringkali kita terlalu, cara pendekatnya terlalu memaksa. Akhirnya anak-anak kita yang terjadi justru semakin menghindar dengan diri kita karena tidak nyaman dengan kita. Berbeda dengan anak-anak kita saat dekat dengan temannya, ya disamakan frekuensinya, ya. Maka cek nih, jika saat kita mau memberikan instruksi, jika anak kita duduk, jangan sampai kita memberikan instruksi sambil berdiri. Kita juga samakan frekuensi duduk di sampingnya, ya. Jadi samakan. Jika anak-anak kita sambil main, kita harus membersamainya sambil main baru memberikan nasihat. Jangan langsung, ya. Kita memberikan perintah tanpa adanya persuasi. Ini harus kita landasi. Dan sadari pula, ayah bunda hebat semua yang luar biasa, bahwa dalam diri anak kita, ya, dalam istilah parenting disebut ada namanya tangki cinta. Apa itu tangki cinta? Saat anak-anak kita, terutama di usia SD dan sebagainya, seperti yang kita alami anak-anak kita saat ini, itu seringkali muncul berbagai problem bagi anak kita. Menurut kita bukan problem, tapi bagi anak kita adalah suatu persoalan. Contoh, saat dibully temannya, saat dihadirkan persoalan PR, tugasnya yang nggak mudah, dan lain sebagainya, anak kita butuh tangki cinta, butuh kasih sayang yang lebih dari kita. Saat anak kita membutuhkan tangki cinta yang mulai mengering, harus diberikan asupan lagi tangki cintanya kepada kita, ayah bundanya, namun kok tidak kita berikan, tidak kita berikan perhatian, dia akan melampiaskan, mencari tangki cintanya itu ke tempat yang tidak tepat. Ya, ini apa? Melampiaskan dengan gadget, dengan game online, ya, dengan pengaruh pergaulan yang tidak kita inginkan dan sebagainya. Maka senantiasa sadari ini, refill terus tangki cinta. Ya. Ibarat tangki cinta itu ibarat sebuah sanyo. Jika saat ini sudah terlanjur, bagaimana nih? Saya hubungan saya dengan anak belum nyaman, belum dekat dan sebagainya. Ibarat sebuah sanyo. Bukan hanya ya, mohon maaf ini bukan mereknya, tapi pompa air. Yes, ibarat sebuah pompa air. Jadi bukan karena pompa air itu selalu rusak bahwa pompa air itu tidak bisa mengalir, tapi terkadang hanya butuh dipancing oleh air. Jadi bukan karena anak kita itu kok nggak bisa berbuat baik saat ini, ya. Namun karena kita belum sedikit contohkan, belum sedikit kita pancing dengan kita berbuat baik kepada anak kita. Ya. Saat itu terjadi, kita pancing dengan air, apa yang terjadi? Pompa akan semakin mengalir deras sudahnya. Jadi ibarat anak kita, ya, punya memiliki tangki cinta ibarat pompa air. Jika saat ini anak kita kok nggak solid dan sebagainya, bukan berarti anak itu tidak bisa solid.
tapi terkadang butuh untuk dipancing dengan air, butuh untuk diajak bareng-bareng, ya kita dekati dengan kita memberikan ya kasih sayang kita, rahman rahimnya dari Allah Ta'ala, ya yang dititipkan kepada kita, kita hadirkan kepada anak-anak kita, kita menjadi wakilnya, menjadi walinya. Nah, berikutnya adalah, yang ketiga adalah, mari senantiasa kita melepas garis kebenaran. Apa itu garis kebenaran? Semua orang itu pasti merasa bahwa dirinya adalah benar, orang lain adalah salah. Contoh, ketika kita menulis angka 6 di lantai, ya anak-anak kita itu ada di depan kita, angka 6 versi kita, maka akan terlihat oleh anak-anak kita secara pemikirannya adalah itu angka 9. Dan semakin kita paksakan, nah ini 6, maksudnya ayah, maksudnya bunda, ini 6. Semakin kita paksakan apa kira-kira yang terjadi, kita pegang kuat-kuat garis kebenaran ini. Anak kan merasa, nggak bisa bunda, nggak bisa ayah, ini 9. Nah, maka terjadilah ya chaos, terjadilah ya rumah tangga kita nggak harmonis. Maka bagaimana langkahnya? Agar senantiasa mudah diterima oleh anak-anak kita, lepaskan garis kebenaran. Ya. Jadi, kita memang benar, namun tidak harus serta-merta kita paksakan. Kita terima dulu dunia mereka. Oh, ya kita datangi anak tersebut, kita di sampingnya. Oh, ternyata bisa 9 ya, nak ya. Oke, baik, kalau memang ini 9, ayo nak, kita ajak jago gak gantian. Jadi, kita lunakkan dulu kita terima, kita masukkan ke dalam dunia anak-anak kita. Saat mereka sudah menerima diri kita di dalam dunianya, barulah kita leading, kita berikan nasihat, arahan kita. Ya, jadi ketika anak saat ini belum solid, belum taat, dan sebagainya, apa sih dalam diri mereka, benak mereka saat kita berikan nasihat? Ya. Dalam benak mereka kebanyakan adalah, Bunda sih nggak merasakan apa yang aku rasakan. Ya. Bunda sih nggak pernah mengalami ini. Zaman Bunda dulu nggak ada seperti ini, nggak ada game online seperti ini. Bunda nggak tahu sih asiknya game online dan sebagainya. Nah, itu yang mereka menjadi garis kebenaran bagi anak-anak kita. Kita coba dengan bahasa-bahasa kita dekati dengan versi game online contohnya, ya dengan gadget dan sebagainya, baru kita kenalkan dengan ketidakbaikannya. Saat anak sudah menerima kita, kita kenalkan ketidakbaikannya. Ya, jadi landasannya dari mana? Quran Surat An-Nisa ayat 79. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك wa ma asbaka min hasanatin fa min Allah. Dan adapun hasanatin, kebaikan, anak-anak yang soli, anak-anak yang nurut, rumah tangga kian harmonis, datangnya dari mana? Seluruh hasanatin fa min Allah, datangnya dari si Allah. Wa ma asbaka min sayiatin fa min nafsik. Dan adapun sayiatin, musibah, ujian, tantangan, persoalan, rumah tangga belum harmonis, anak-anak belum nurut, belum soli dan lain sebagainya, dari mana datangnya? Fa min nafsik, datangnya dari diri kita sendiri, ayah bunda semua yang luar biasa. Maka bagaimana caranya? Kita harus sadari, oh, jika anak kita belum solih, maka sejatinya yang salah bukan anaknya, tapi kitanya yang belum tepat dalam mendidiknya. Maka kita akan lebih mudah menerima anak kita terlebih dahulu. Saat anak sudah menerima kita, kita baru bisa memberikan nasihat-nasihat untuk diizinkan oleh Allah menjadi perantara turunnya hidayah dari Allah Ta'ala untuk mengetuk dan melunakkan hati anak-anak kita. Nah, langkah yang keempat adalah tentang matching leading. Ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika membersamai putra cucunya, anak-anaknya, ya, tidak serta-merta Rasulullah adalah saya ini seorang khalif, ya, saya ini adalah ya seorang nabi, ya, yang harus ditaati turut, tidak. Ya, perhatikan bagaimana Rasulullah, ya, beliau bermain dengan Hasan Hussein, masuk ke dalam dunianya anak-anak kepada Hasan Hussein Rasulullah, ya, bahkan Hasan Hussein naik di punggungnya Rasulullah, ibarat kita saat ini apa, kita menjadi kudanya dan Hasan Hussein naik di atas punggung dari Rasulullah dan sebagainya. Saat beliau diterima dengan baik, barulah Rasulullah menyampaikan nasihat-nasihatnya. Ya, kisah dengan para sahabat yang lain pun juga sama. Ketika ada salah satu sahabat, wahai Rasul, saya ingin memeluk umat Islam, saya ingin bersyahadat, saya ingin masuk Islam, tapi ada syaratnya Rasul. Apa itu? Ya, sampaikan yang ditanya oleh Rasul. Beliau ada salah satu sahabat yang menjelaskan, saya ingin masuk Islam, tapi izinkanlah saya ya untuk tetap berzina. Apa kira-kira yang dilakukan oleh Rasulullah? Jika yang ada di posisi itu adalah Umar bin Khattab, tentulah sahabatnya langsung ditebas. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tidak langsung dimarahi. Ya, diterima dulu, silakan duduk di sampingku. Saat ya sahabatnya sudah duduk di sampingnya Rasulullah, diajak untuk bersahadat, barulah Rasulullah ya sudah diterima nih oleh sahabatnya tadi yang sudah memeluk Islam, barulah Rasulullah menjelaskan dengan caranya. Ya, bagaimana caranya? Wahai sahabatku, kamu punya ibu gak kira-kira? Ya, punya Rasul. Bagaimana kiranya jika ibumu itu dizinai oleh orang lain? Demi Allah Rasul, saya tidak akan terima. Kamu punya saudara perempuan gak?
pun ya Rasul, bagaimana jika saudara perempuanmu dizinai oleh orang lain? Demi Allah saya tidak terima Rasul. Sebagaimana orang-orang lain di sekitarmu, mereka juga enggak terima jika ada yang kau zinai. Maka akhirnya sahabat ini setelah memeluk Islam, beliau anti sekali dengan zina, termasuk pejuang yang sangat memberantas tentang perzinahan, luar biasa. Barulah leading itu diterima. Dengan cara apa? Masuk dulu kepada dunia anak-anak kita. Ya, Masya Allah. Berikutnya yang kelima adalah, mari senantiasa yang terakhir, ya, kita menjadi contoh, bukan sekedar memberi contoh. Maksudnya tadi sudah kita sampaikan, kita menjadi suri tauladan, kita benar-benar mempraktekkan dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar memberikan perintah dan memberikan contoh di depan, tapi tidak kita laksanakan. Kita harus benar-benar bisa membersamai anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk ayah bunda semua yang luar biasa. Selanjutnya kita kembalikan kepada moderator untuk ya sesi diskusi tanya jawab. Ya, Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah izinkan kita, jaga lisan kita untuk senantiasa terjaga dan dijaga olehnya. Amin, amin, Allahumma amin. Saya kembalikan kepada Bunda Anjar. Dan jika nanti ada sahabat-sahabat filah yang enggak mudah untuk sharing di sesi online kita hari ini, silakan catat nomor WhatsApp kita. Nanti tetap diperbolehkan ayah bunda untuk konsultasi, kirimkan via WA. Kita akan dampingi, kita akan jawab ayah bunda satu persatu, insya Allah. Bismillah. Monggo Bunda Anjar, silakan. Terima kasih. Terima kasih jazakumullah khair kepada Ustaz Muhammad Sofi Al-Khadai yang telah menyampaikan berbagai macam ilmu yang luar biasa kami dapatkan pagi hari ini. Ayah bunda yang saya yakin dan hari ini juga sangat terkesima ya dengan apa yang Ustaz Sofi hari ini sampaikan. Titik poin yang kami dapatkan pada pagi hari ini diantaranya adalah bagaimana cara kita sebagai orang tua bisa mendidik menjadi contoh yang baik untuk putra-putri kita seperti layaknya Rasulullah SAW mendidik seluruh umat-umatnya dan juga putra-putrinya. Nah, monggo kami berikan kesempatan untuk bertanya. Insya Allah nanti untuk 3 orang penanya akan mendapatkan door prize dari kami yang akan kami sampaikan door prize-nya ketika mengambil soal pas ya atau penilaian akhir semester. Jadi nanti untuk para wali atau orang tua yang ingin bertanya, ada 3 orang penanya akan mendapatkan door prize dari SDIP Nur Rahman Selangkelimo. Ya, untuk selanjutnya monggo kami berikan waktu dan kesempatan para wali, orang tua untuk bertanya. Silahkan, kami persilahkan terlebih dahulu. Mungkin Pak Uyi bisa membantu nggih kalau ada yang bertanya. Siap Bu, monggo untuk yang bertanya ada 2 cara. Yang pertama bisa melalui forum chat atau bisa menanyakan langsung kepada moderator biar nanti bisa ditanggapi oleh narasumber. Ya, monggo. Bapak Ibu yang ingin bergabung bertanya mengenai materi yang hari ini disampaikan oleh beliau Ustaz Sofi mengenai bagaimana cara kita mendidik putra-putri kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai contoh teladan kita. Monggo. Baik Bu, sembari menunggu wali yang lain yang akan bertanya, izinkan saya ini juga bertanya. Oke, karena saya juga silakan. Wali dari ya kelas 3C, anak saya Ilyas. Ya. Gini Bu, yang menjadi pertanyaan saya kan anak saya ada 2. Dan kebetulan semuanya adalah juga laki-laki. Yang menjadi permasalahan, ya mungkin permasalahan atau apa ya, yang sering saya jumpai itu seperti ini. Sering anak itu berantem, tapi hanya gara-gara sepele. Dan itu kalau saya memahami itu kulino ngandak nih. Lah kakak, lah adik, terus gantian adik, ketika di kakaknya bilang, tadi adik, gantian kakaknya. Jadi saling tidak ada yang ngalah gitu loh Bu. Lah sebaiknya kita sebagai orang tua bagaimana untuk mengetahui iki dini ya sebetulnya ini sopo sing kleru dan sikap yang terbaik itu harus seperti apa supaya tidak nanti kalau
saya, oh lah kakak harus minta maaf, berarti kan memang cenderung kita membela adik. Kalau saya adik yang minta maaf, berarti nanti adik merasa disalahkan dan kakak yang merasa benar. Itu supaya dari hal seperti itu mereka sama-sama menyadari adakah cara yang terbaik. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Uyis ya. Beliau juga wali ya, jadi siswa Asyik Ibn Rahman, Mas Yoyas, kelas 3C. Ya. Begini Ustaz Sofi, mungkin langsung ditanggapi mawon ya Ustaz. Baik, terima kasih Bunda Anjar ya, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Uyi, Ustadz Uyi, Alhamdulillah, kita sama Ustadz Uyi, Alhamdulillah saya pun dititipi, diamanai oleh Allah berupa dua anak laki-laki ya, Alhamdulillah. Baik, terkait dengan case yang sangat unik tadi ya, termasuk disampaikan oleh ya Ustadz Uyi, ya, ketika ada dua anak kita ya dalam kondisi yang tidak ya, sama-sama satu frekuensi, akhirnya ada terjadi konflik, berikutnya saling menyalahkan satu sama lain, bagaimana sikap kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah justru kita contohkan kepada anak-anak kita adalah ya yang salah adalah kita ya. Nah, ya ini bukan salahnya ini, bukan salahnya ini, ayah yang salah ya, maafkanlah ayah, ayah yang belum tepat dalam mendampingimu, dalam menyertaimu, dalam mengajarimu, ayah yang salah ya. Saat itu terjadi, sejatinya kita memberikan contoh bahwa kita tidak ya serta-merta mudah untuk menyalahkan orang lain. Justru kita mencari apa? Ketika ada suatu hal yang tidak baik, kita yang salah. Ya, saat anak-anak kita, bukan ayah kok, dia akan semakin terketuk hatinya. Nah, langkah yang kedua adalah, ajak anak-anak kita untuk turut ibadah bersama kita. Saat selesai sholat, ya mohon izin, Ustaz Uyi, untuk membacakan doanya ya dengan jahr, dengan jelas, dengan terang. Dengan cara apa? Kita sentuh hati anak-anak kita. Ya Rob, ya kita mohon ampun. Ya Rob, ampunilah kesalahan-kesalahan hamba, ya Rob. Kesalahan-kesalahan ayah. Karena ayah, anak-anak kami belum taat, belum solih, ya Rob. Kami pernah mendengar, ya Rob, bahwa ya dosa yang paling ringan saja di neraka itu ya dipakaikan sendal atau terompak yang berbahan dari api. Itu dosa yang paling ringan, sampai dengan panasnya terompak tersebut menyebabkan ya ubun-ubun kepalanya mendidih. Itu baru ya level dosa yang paling ringan disiksa di neraka. Bagaimana dengan kami dalam mendidih anak-anak kami? Ampunilah kesalahan-kesalahan anak kami, ya Rob, yang setiap harinya masih sering ya berantem, masih konflik, masih sering menyalahkan orang lain. Ampunilah anak-anak saya, ya Rob. Jangan sampai anak-anak kami merasakan ya masuk ke dalam itu. Hadirkanlah surga kepada anak-anak kami ya. Saat kita berdoa ini sampai meneteskan air mata di depan anak-anak kita dan itu didengar oleh anak kita, itu akan semakin mudah untuk menyentuh, meluluhkan hati kita, dan itu justru sifatnya bisa lebih permanen dibandingkan dengan kita menginstruksikan, "Nak, jangan berantem. Nak, jangan begini," dan lain sebagainya ya. Seringkali kita itu enggak bisa membedakan ingin dengan fokus. Ingin kita, anak kita itu sudah apa? Nurut, taat dengan kita. Tapi fokus kita apa? Jangan berantem ya. Kata-kata jangan itu malah justru sebagai doa dan itu perintah. Contoh begini, saat bunda-bunda di rumah ya sedang masak, "Nak, jangan dibuka tutup panci." Anak semakin penasaran. Setelah jangan itu menjadi doa, anak malah justru ada penasaran ingin dibuka tutup pancinya. Kalau anak-anak sedang berantem kira-kira, ya, "Nak, jangan berantem." Bakalan selesai atau malah justru semakin berantem? Malah justru semakin berantem. "Nak, jangan lari-lari." Anak-anak justru akan semakin lari. Maka rubah fokus kita. Dengan cara apa? Ya, kita bikin sesuatu yang sangat berbeda. Kita berikan contoh apa yang kita inginkan agar anak tidak mudah menyalahkan orang lain. Berarti kita berikan contoh dimulai dari diri kita. "Nak, maafkan ayah ya. Nak, ayah yang salah. Ayah belum bisa mendidik kalian menjadi anak-anak yang berbakti, anak-anak yang solih, anak-anak yang saling berbuat baik, ya, saling sayang dengan kakak adiknya. Maafkan ayah. Ayah yang salah." Ya. Maafkan ayah yang salah. Kita dengan pakai hati. Insya Allah, biiznillah, silakan dicoba dan rasakan perubahannya. Dan ini yang saya alami kepada anak saya yang pertama. Ya. Lebih khususnya adalah ketika sholat. Ya, kita ajak sholat berjamaah, berikutnya kita berdoa, kita minta anak kita untuk mengaminkan doa kita. Dan saat anak kita amin-amin itu, kita masukkan itu doa-doa itu. Ya, "Maafkanlah kami, ya Rob. Saya sebagai seorang ayah belum bisa mendidik anak-anak kami dengan baik. Jangan sampai ya ketidakbaikan saya dalam mendidik anak kami menjadikan anak-anak nanti yang merasakan hal-hal yang tidak ya tidak baik, ya Rob. Merasakan A, B, C, D. Ampunilah kami, ya Rob. Kami sangat sayang dengan anak-anak kami. Kami yakin betul, ya Rob, bahwa anak-anak kami ini sejatinya solih dan solihah. Namun karena kami yang belum tepat dalam mendidiknya, ya Rob. Ya Rob, jagalah dia. Ya, tuntunlah dia untuk senantiasa berbuat baik, untuk tidak menyalahkan dengan yang lainnya dan lain sebagainya." Kita tajamkan itu. Insya Allah, biiznillah,
itu akan semakin memudahkan kita. Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya Ustaz yang luar biasa. Ya, tersentuh sekali. Saya juga ini punya putra dua laki-laki semua, Ustaz. Sama ya kami berarti ya. Luar biasa, betul. Betul sekali. Ternyata kadang-kadang kita itu merasa paling benar di hadapan anak-anak kita. Dan kita sering menyalahkan bahwasanya anak-anak kita yang salah. Padahal seharusnya kitalah yang harus mengalah. Dari kita mengalah, insya Allah anak-anak itu akan meneladani atau mencontoh dari apa yang kita berbuat seperti itu. Ya, terima kasih. Bagaimana Mas Uyi, Pak Uyi sudah bisa diterima dengan jawaban Ustaz Sofi? Alhamdulillah, dengan senang hati, luar biasa jawaban yang sangat mengetuk dan menyentuh hati saya. Kalau selama ini saya cenderung menyalahkan mereka, tapi untuk saat ini saya terbuka ya pikiran saya bahwa tidak selamanya anak itu salah, justru segala sesuatunya dikembalikan kepada kita sebagai orang tuanya. Jadi terima kasih. Iya, terima kasih. Iya. Selanjutnya ada selanjutnya, di forum chat, bisa dibacakan monggo. Ya, ada di chat, ya. Di forum chat tadi ada dari Wali Faizah kelas 2A. Di sini pertanyaannya, sebenarnya sudah berusaha mendidik dan mengasuh yang terbaik, akan tetapi masih ada campur tangan, mohon maaf ya, kakek nenek seperti itu ya, yang tidak mendukung dengan cara pendidikan kita dalam mengasuh anak. Bagaimana Ustaz Sofi, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, monggo. Barakallah, masya Allah, pertanyaan yang luar biasa ya. Tadi dari ayah atau bunda, siapa tadi bundanya? Dari bunda. Di sini tertulis wali, banyak wali Pak Isa seperti itu. Bunda. Berarti ya, apakah ini dalam konteksnya, ini mohon izin untuk dibedakan, apakah masih tinggalnya satu atap dengan kakek nenek atau berbeda? Ya, karena nanti ketika satu atap kan berarti intensitas dengan kakek neneknya ya, ini sangat dekat sekali, bahkan saat kita mungkin misalkan bekerja gitu ya, ini anak ini justru lebih dekat kepada kakek neneknya. Ya, ini mohon izin untuk dipastikan juga, nanti case-nya akan berbeda, solusinya akan berbeda, apakah kita ini satu atap, satu rumah dengan kakek neneknya, maksudnya dengan orang tua kita atau mertua kita, atau kita berbeda, mungkin saat kita hanya sedang apa silaturahmi ke beliau, akhirnya ada sesuatu, karena begini, seorang kakek dan nenek itu pasti apa lebih sayang kepada cucunya daripada kepada anaknya. Dan anak itu, orang tua kepada anak itu tahu batasan, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Tapi karena saking cintanya seorang kakek nenek kepada cucunya, apa saja itu akan diiyakan oleh kakek neneknya. Dan ini yang sering terjadi. Ya, sehingga muncullah ya adanya persoalan-persoalan dalam diri kita. Kita niatannya adalah pengin, ya, pengennya adalah mendidik anak kita, ada batasan, ini boleh, ini enggak boleh. Tapi oleh kakek nenek kita, ya, batasan ini akhirnya apa? Dilepaskan semuanya, dilepas akhirnya apa? Semuanya dibolehkan. Akhirnya anak kita akan lebih apa? Lebih nyaman dengan kakek neneknya. Kalau ikut dengan kakek nenek apa? Ya, pasti kok semuanya diturutin dan sebagainya. Nah, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita perkuat bonding kita terlebih dahulu terhadap anak-anak kita. Ya, jadi bukan salah kakek dari nenek dan neneknya, tapi yang belum tepat adalah diri kita belum bisa membangun bonding, ya, belum bisa membangun menjadikan diri kita lebih menarik dibandingkan dengan kakek neneknya, ya. Dan ya, seberapa besar doktrin-doktrin dalam tanda kutip ya, ayah bunda, seberapa besar doktrin-doktrin misalkan ketidakbaikan dari orang lain ya kepada anak-anak kita, maka ya, kita harus berkali-kali lipat lebih banyak juga kepada anak kita terkait dengan kebaikan kita. Ibarat begini, ayah bunda semua luar biasa ya. Jiwa anak kita itu ibarat sebuah gelas. Ya, bayangin, ibarat sebuah gelas. Nah, gelas ini sejatinya harusnya berisi air mineral yang sangat apa? Jernih. Ya. Namun bagaimana jika selama ini terlanjur frekuensi intensitasnya itu lebih banyak dengan kakek nenek, karena tadi disampaikan ada dalam chat ya, ternyata satu atap ya, luar biasa ya, masya Allah, ini tantangannya lebih dahsyat lagi kalau satu atap ya. Ya, bagaimana jika dalam wadah gelas ini ternyata sudah mulai keruh, ibarat aja ya, dalam gelas ini seperti ibarat kopi gitu. Nah, bagaimana caranya agar jiwa anak kita itu bisa kembali ya dekat lagi dengan kita, kembali jernih lagi, semakin solih lagi? Maka hal yang harus kita lakukan adalah justru apa? Bukan kita langsung buang, kita tuang isinya itu langsung kita ya kita lepaskan, nggak bisa. Tapi hal yang harus kita lakukan adalah kita sedikit demi sedikit tuangkan dengan air mineral, dengan hal yang jernih. Coba bayangin, ada gelas berisi warna kopi, berikutnya kita terus-menerus kita inputkan dengan air mineral. Kira-kira apa yang terjadi? Maka ya warna kopinya akan semakin keluar sedikit demi sedikit dan akan kembali jernih. Ya. Ini namanya the power of istiqomah ya, the power of murojaah. Ini luar biasa, repetisi, diulang-ulang terus. Ya,
maka ulang-ulang kita, repetisi kita harus lebih banyak lagi intensitasnya dibanding dengan orang tua, plus kita membangun bonding ini, ya, kedekatan kita, building rapport kita ini harus lebih dekat lagi. Jadi begini, ada tiga cara untuk bisa membangun kedekatan dengan anak kita ataupun orang lain ataupun dengan pasangan kita. Yang pertama adalah, sejatinya ada dua namun dipecah menjadi tiga, ya, terkait dengan yang pertama adalah faktor verbal, yang kedua non-verbal, ya. Saat kita ingin membangun kenyamanan dengan orang lain, dengan anak kita, dengan pasangan kita, kita harus samakan juga dari segi fisiologis kita, ya, non-verbal. Apa itu? Gestur kita, badan kita, gerakan kita, cara duduk kita, kita samakan. Buat seolah-olah diri kita itu adalah cerminan dari dirinya, dari diri anak-anak itu. Maka anak itu akan semakin nyaman dengan diri kita. Pun sama dengan pasangan kita, dengan orang yang baru kita kenal, sama. Kita cek ya, saat kita ya tiba-tiba, kok saya kayak pernah melihat kamu ya, saya pernah melihat orang yang baru kita kenal ya. Sejatinya apa? Kita sudah mulai nyaman dengan orang itu. Ya. Sama saat kita mulai gerakan ya, anak kita duduk, kita ikut ya duduk di bawah, ya anak kita lagi bermain, kita ikut membersamai mainnya dengan versinya anak-anak turut main. Ini akan semakin mendekat ya secara fisiologis, secara non-verbal. Nah, bagaimana dengan verbal? Nah, verbal ini kita juga harus cek bagaimana cara anak itu menyerap informasi. Karena ada tiga kategori sistem otak ya. Yang pertama ada namanya ya visual, auditory, dan kinestetik. Anak itu dalam menyerap ya itu ada visual, auditory, dan kinestetik. Yang mana yang dominan? Misalkan kita cek nih, ada anak-anak yang cenderung apa? Lebih mudah menyerap informasi itu dengan kinestetik, dengan sentuhan, dengan pelukan ya dan lain sebagainya. Maka biasanya muncul kata-katanya, yang saya rasakan bunda, rasanya, perasaan saya yang saya alami ini adalah anak-anak yang kinestetik. Maka cara kita menjelaskan pun harus dengan kinestetik, walaupun kita kan saya nggak kinestetik banget nih, tapi harus kita sentuh, kita lus-lus, kita banyak-banyak peluk. Tapi beda dengan anak-anak yang visual. Contoh anak-anak yang visual adalah dia harus senantiasa apa? Melihat sesuatu harus dilihat dulu, ya. Dia harus ada fakta, ada bukti. Biasanya frasa kata yang digunakan oleh anak-anak kita, ya, bunda, kelihatannya yang saya lihat, ya. Jadi kata-kata ada dari kata penglihatan. Ini anak-anak yang menyerap informasinya via penglihatan, via visual. Maka hal yang harus kita lakukan adalah bukan bersanding di sampingnya, karena itu nggak terlihat, tapi ada di depannya. Kita tunjukkan bukti-bukti pendekatannya, dan bahasa yang kita gunakan dalam menjelaskan adalah, nak, yang saya lihat, ya, yang bunda lihat, ya, faktanya itu akan mudah untuk diterima dengan frase kata yang sama, frekuensi yang sama, bukan hanya gestur tapi juga pemilihan kata. Begitu pula dari yang audio ya. Audio itu auditory, itu adalah ada anak-anak kita yang mudah menyerap informasinya itu via pendengaran ya. Seringkali biasanya kepalanya kalau diajak ngobrol ya kepalanya condong ya ke samping sedikit ya, dimajukan sedikit. Kenapa? Dia nyaman dengan pendengaran. Nah, maka penggunaan frasa kata kita pun saat memberikan nasihat, memberikan kedekatan, membangun bonding ini harus sering-sering kita gunakan kata-kata ya yang saya dengar, kedengarannya. Jadi pakai frasa-frasa yang mudah diterima oleh pendengaran. Ya, semoga ini sedikit lebih membantu. Ya. Dan ya pastikan pula dengan cara kita mendekat ini ya, kita hadirkan ini semata-mata niatnya bukan karena kita ingin merubah anak kita. Ya, kalau kita inginkan niat kita merubah niat kita, maka yang terjadi itu levelnya pamrih. Kalau itu nanti nggak kita hasilkan, kita akan putus asa, dalam tanda kutip, kita akan kecewa, kita akan sakit hati. Ya, dan itu akan dirasakan oleh anak kita. Getaran hati itu sangat dirasakan. Oh, ini hanya pamrih, ini nggak tulus nih mendekati saya dan sebagainya. Anak itu bisa merasakan getarannya. Ya, maka harus kita benar-benar luruskan niat kita adalah benar-benar agar anak-anak kita kian solih ya, karena Allah menjadi ladang amal kita. Insya Allah semakin kita niatkan lurus, kita tulus dalam hati, kita akan mudah dirasakan. Kenapa? Karena hanya dari hati, dengan menggunakan hati akan mudah diterima oleh hati anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Luar biasa, luar biasa sekali jawabannya Ustaz, sangat menjadi. Ya, karena di sini sudah azan, yang saya mohon izin, ini untuk ayah bunda, kami persilakan satu saja ya, yang tadi sudah chat, itu ada wali dari Mbak Faizah dari 2A, dan juga wali Mbak Hafizah 1D. Untuk selanjutnya, mohon maaf, nanti bisa lewat chat sendiri dengan Ustaz Sofi, nggak kan betul apa-apa nggak Ustaz? Nanti silahkan nomor kami di ya. Share mawon bunda, di grup ya. Wali atau di ini ya, di ya. POMG atau apa saja. Ya, satu lagi ya, pertanyaan satu saja. Mohon maaf karena sudah waktunya juga sudah azan zuhur. Untuk satu pertanyaan lagi, bagaimana mengalihkan kebiasaan anak yang masih suka bermain gadget? Dan satu lagi Ustaz sekalian ya, ini dari
Mbak Ella Putri, bagaimana caranya memulai jadwal kegiatan dari bangun tidur sampai tidur kembali? Jadi dari bangun sampai tidur lagi dengan sedikit paksaan itu sudah benar atau tidak? Kalau misalkan tidak, bagaimana yang terbaik agar anak-anak bisa terbiasa? Jadi dua tadi kami jadikan satu, Maten. Monggo Ustadz silakan dijawab jawaban yang terakhir. Pertanyaannya Masya Allah luar biasa ya, pertanyaan yang sangat cerdas sekali ya, terlihat dari pertanyaannya ini adalah pribadi-pribadi yang luar biasa ya. Mohon izin untuk menjawab ya terlebih dahulu. Ya, ada dua pertanyaan di sesi ini. Yang pertama adalah terkait dengan bagaimana kita melepaskan kecanduan gadget. Ya. Karena kenapa? Ya jadi anak-anak yang kecanduan gadget, bahkan ada anak-anak yang istilahnya dalam tanda kutip tantrum dan lain sebagainya, itu adalah sejatinya itu gejala atau istilahnya simptom. Gejala yang ditunjukkan ya itu adalah ekspresi, peluapan ekspresinya awalnya ya. Jadi itu bukan dari akar persoalannya. Maka hal yang harus kita lakukan adalah cari dulu akar persoalannya ya agar benar-benar bisa permanen selesainya. Nah, salah satu akar persoalannya adalah tadi sebagaimana kita sampaikan, saat anak-anak awalnya mulai mengenal gadget, mulai mengenal HP kok asik dan sebagainya adalah berarti adanya tangki cinta yang belum ya, belum terisi penuh kepada anak-anak kita. Maka akhirnya beliau mencari, melampiaskan untuk mengisi tangki cinta itu ke hal-hal yang lain yang menurutnya itu adalah asik, nikmat, nyaman, dan lain sebagainya. Maka kita harus tahu nih, berarti ini yang harus kita perbaiki lebih dahulu. Ya, perbaiki intensitas kita dengan anak-anak kita, perhatian kita, kita harus lebih maksimalkan lagi. Karena awal dari anak itu mengenal gadget, kok nyaman, kok asik, ya itu menjadikan lebih asik. Karena apa? Karena kita bukan menjadi hal yang mengasihkan bagi anak-anak kita. Padahal itu adalah amanah kita untuk menjadikan kita ini adalah guru utama sekaligus guru yang sangat dirindukan bagi anak-anak kita. Kitalah orang tua itu sejatinya yang harus menjalankan. Nah, untuk menimpa anak-anak merubah fokus ini, jadi anak itu sejatinya mudah untuk dialihkan fokusnya, ya. Bukan langsung dipaksa jangan begini, tapi rubah fokusnya, ya. Jadi sebelum anak-anak mulai memegang gadget, ya, kita mulai kenalkan dengan kegiatan-kegiatan kita yang lain. Diajak main bola, diajak ya main sepeda, lari-lari. Kita alihkan dulu. Anak itu sejatinya, apalagi rentang di bawah usia 12 tahun, itu masih mudah sekali untuk dialihkan fokusnya. Nah, saat fokusnya nanti sudah mulai berubah, dan itu menjadi habit minimal 7 sampai dengan 14 hari, makanya dari Riyadhah itu 7 sampai dengan 14 hari, maka akan menjadi habit baru, ya, menjadi nyaman, maka perlahan. Nah, langkah yang ketiga adalah, silakan Bunda nanti di sela-sela anak itu mulai tertidur, fase mulai tertidur, atau di jelang-jelang anak itu sudah mulai mengantuk, ya, kita lakukan sugesti-sugesti yang positif kepada anak-anak kita. Ya, kita sentuh anak kita, anak, kamu bisa mendengar Bunda, gitu ya. Jika mendengar Bunda, ya, gerakan tangan, kaki atau apapun ya, tunjukkan dengan pergerakan gitu. Ini anak-anak saat masa trans ya. Jadi mental block-nya itu saat sudah mulai benar-benar tidak terpasang dengan baik itu dibuka. Nasihat apapun akan mudah diterima dan masuk bawah sadar. Nah, ketika anak sudah masa trans itu ya, mulai menuju ke gelombang otak itu namanya beta, dari alfa menuju ke beta dan mulai nyaman, mulai deep, mulai jelang mau tidur, itu berikan sugesti-sugesti yang positif. Nah, mulai saat ini dan seterusnya ya, sudah tidak lagi kecanduan gadget ya, sudah mulai senang olahraga, senang membantu ayah bunda ya, menjadi anak yang semakin solid, disayang Allah, semakin mudah sekolahnya, masukkan tuh doa-doa terbaik, dan doa dari ibu itu sangat luar biasa, sangat mustajab kepada anak-anaknya. Maka senantiasa lanturkan ini doa-doa terbaik ini kepada ananda. Ya, jadi rubah mulai fokus kita dan mulai kita jalankan setiap jelang tidur dari anak-anak kita. Nah, pertanyaan berikutnya selanjutnya adalah terkait dengan penjadwalan. Ya, untuk anak-anak usia sejatinya usia SD itu sudah mulai bagus nih untuk fase namanya pendisiplinan ya, mulai penjadwalan ini sangat luar biasa dan ini sejatinya sudah sangat tepat. Bagaimana cara membagi penjadwalan dan lain sebagainya ya? Mohon maaf, mohon izin ya ada putra saya mulai hadir, mulai masuk ke ruangan ya, Masya Allah. Bagaimana caranya agar senantiasa ya anak itu mau menjalankan ya terkait dengan penjadwalan kita? Ajak anak kita saat merumuskan pendisiplinan itu, agar anak-anak kita turut juga ikut berkomitmen dalam membuat ya schedule jadwal itu. Saya pun juga membuat itu ya, ayah bunda semua, ayah bunda hebat semua luar biasa. Jadi ada jam-jam di mana saya ya fokus untuk saya pun juga butuh untuk belajar. Saya pun juga ada waktu untuk harus bekerja dan ada waktu untuk membersamai. Jadi kita ada kesepakatan, ada waktu untuk eksperimen bersama dengan anak-anak dan sebagainya. Jadi saya pun juga membuat list atau to-do list atau jadwal harian kita, jadwal per jam-jam kita. Agar
anak-anak pun juga mau menjalankannya dengan baik, kita ajak anak-anak kita menyusun bersama. Akhirnya nanti kan kita ingatkan. Nah, kemarin kan anak juga ikut kan, anaknya kan juga ikut untuk ini, menyusun ini. Ayo kita bareng-bareng, ayo kita jalankan. Insya Allah ini akan lebih mudah, anak-anak kita akan mau menerima. Karena ada komitmen, sehingga ada konsekuensi yang anak itu harus juga menjalankan, tanpa harus kita hadirkan punishment. Jadi hanya kita apa? Repetisi, ulang lagi komitmennya ya anak-anak kita. Apalagi anak-anak sudah mulai usia ke jelang 11-12 sudah mulai kritis, jadi sudah mulai berpikir tentang logika, sudah mulai berpikir tentang apa manfaatnya ketika saya mulai mendisiplinkan ini, mengikuti ini, itu tanamkan, pancing dengan itu. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah tentang surga agar orang itu senantiasa taat, senantiasa takwa. Padahal ya ada tiga fase ibadah seorang hamba. Ya. Yang pertama ibadahnya seorang, ya istilahnya seorang pedagang. Dia hanya beribadah karena hanya ingin dapatkan surga. Ya, ini fase yang pertama. Fase kedua adalah ibadahnya seorang budak, ya. Dia beribadah karena takut akan siksa api neraka. Namun ada fase yang ketiga, ini yang sangat luar biasa. Ya, ini yang beribadah bukan karena lili yang lain, bukan karena takut neraka, takut surga, bukan karena takut adanya ancaman, atau inginkan dapatkan benefit, tapi benar-benar karena sudah cinta kepada Allah Ta'ala. Ini harus kita tanamkan nanti kepada anak-anak kita. Bagaimana anak-anak itu menjalankan jadwal kita itu karena memang sudah menjadi apa? Kecintaannya, bukan lagi karena takut atau karena adanya iming-iming dari reward. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, dan kita nanti insya Allah ya bisa kita sambung lagi. Silakan nanti dari Bunda Anjar akan share nomor kita. Silakan nanti bisa WhatsApp ya kapanpun, insya Allah dengan terbuka kami siap bersama ya Ayah Bunda untuk kita bisa belajar bersama-sama. Justru semakin banyak pertanyaan dari Ayah Bunda semuanya menjadikan pembelajaran bagi saya untuk terus belajar terus bersama-sama, dan tentunya semakin hari semakin kesini semakin banyak pula kes-kes yang berbeda-beda, dan itu akan menjadikan ilmu yang baru bagi saya. Terima kasih. Wallahualam bishawab. Jazakillah Bunda Anja dan jazakumullah untuk seluruh sahabat-sahabat Allah semua yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair untuk Ustaz Sofi yang sudah berkenan hadir membersamai kami di parenting kali ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk panjenengan dan seluruh keluarga, salam untuk keluarga, dan senantiasa mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk Ayah Bunda hebat, Allah luar biasa, pertanyaannya sebenarnya banyak sekali. Tapi mohon maaf karena terkait waktu hari ini mungkin kami cukupkan. Insya Allah chattingnya tetap akan kami simpan. Insya Allah nanti akan kami sampaikan langsung ke Ustaz Sofi. Nanti insya Allah Ustaz Sofi berkenan untuk menjawabnya. Ngoten nggih Ustaz, melalui saya atau melalui kami. Nanti bisa kami share ke wali murid. Setelah itu untuk nomor panjenengan akan kami share seandainya saja untuk bisa berkonsultasi langsung atau bertanya langsung tentang kondisi ataupun bagaimana kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita. Ayah Bunda hebat dan seluruh Ustaz Saza karyawan SD Nurul Logoimo yang kami banggakan, yang kami hormati, telah selesai sudah ya acara parenting webinar pada kali ini. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga. Yang pertama untuk Bapak Iwan Yusilo selaku Kepala SD Nurul yang berkenan hadir dan juga membersamai acara kami. Kemudian beliau Ustaz Muhammad Sofi Al-Khairja'i yang juga membersamai dan memberikan banyak hal ilmu untuk kami. Dan juga Ayah Bunda hebat yang alhamdulillah ikut berpartisipasi mengikuti acara parenting pada kali ini. Dan anak-anak juga yang luar biasa ya. Mudah-mudahan anak-anak kita senantiasa diberikan Allah keberkahan ilmu dan juga mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya ya, nanti setelah ini akan kami berikan jawaban-jawaban chatting yang tadi sudah kami copy paste ya, akan kami sampaikan langsung. Dan yang terakhir, terima kasih sekali untuk Pak Owi selaku dari IGI Wonogiri ya, yang sudah memfasilitasi kami dari SDIT dalam melaksanakan webinar parenting kali ini ya. Mudah-mudahan panjenengan keluarga dan seluruh anggota IGI Wonogiri senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya dari saya, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali menghendaki foto bersama Ibu. Itu boleh-boleh. Kameranya dihidupkan, nanti saya screenshot terus saya kirim ke jenengan. Oke, silakan. Jih, monggo untuk seluruh partisipan bisa dinyalakan dulu untuk kameranya. Sini, Om. Sesi pertama, nggih, karena ya, partisipannya banyak. Yang di sini dan juga menyimak di YouTube ini sangat banyak, dan untuk di sini nanti ada 3 lembar, 3 sesi. Ini untuk yang pertama terlebih dahulu, saya screenshot. Nah, saya kirim ke jenengan ya, Bu Anjar. Sesi pertama sudah saya kirim untuk Bu Anjar, kemudian untuk yang kedua. Monggo, untuk yang berkenan menyalakan kameranya untuk kita sesi foto bersama. Pak Eko, ikut foto. Satu, dua. Sesi terakhir. Sesi terakhir ini tidak ada yang menyalakan kamera rupanya. Oh, ada. Oke, saya tunggu sebentar. Bu Marni. Oke. Masih banyak. Satu senyum, satu, dua, tiga. Ya, sampun Bu Anjar, monggo. Silahkan ya, dilanjut. Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi acara ini sudah selesai ya, Bapak Ibu para wali murid. Kemudian apabila ingin ngobrol-ngobrol dengan temannya, kami persilahkan. Namun dengan syaratan, untuk link ini nanti jam 12, saya berikan batasan dari jam 9. Tadi saya bukanya dari jam 9 sampai jam 12, sehingga secara otomatis nanti jam 12 link ini akan tertutup. Terima kasih, selamat beraktivitas.